Hai guys, mukbang lagi nih. Ini makan siang aku ya guys ya. Makan siang aku yang apa adanya. Ini karena ini makanan khas Cina ya guys, Hong Kong ya guys ya. Jadi itu namanya kalau di sini tuh apa namanya itu kayak 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 sebuah ini loh guys, kayak beras ketan terus dibungkus gitu loh ya. Jadi nah ini aku tadi itu separuh aja ya, karena satu itu nggak kuat gitu guys ya, karena terlalu padat banget gitu, terlalu berat gitu. Jadi aku separuhan sama nenek aku guys, dan ini aku mau makan mie ya, mie telur guys, dan nanti aku kasih kerupuk dan sambalnya guys. Oke, mari kita makan guys. Guys, welcome back in my channel Riana Ricardo Haka guys. Jumpa lagi di menu siang hari ini guys ya. Ini menu siang aku baru banget kerja, baru selesai kerja ya, dan aku mau makan dulu ya guys. Break time-nya aku ini untuk makan ya. Ada makanan khas Hong Kong ya, dan ada mie telur guys yang aku beli dari restoran ya guys. Aku kasih kerupuk dan ada chili sausnya. Oke guys, gak usah lama-lama. Yang belum makan boleh makan bareng, yang sudah makan juga boleh nyimak, dan tentunya makan boleh lagi ya guys, terserah ya guys. Kalau bisa makan lagi silahkan makan lagi. Oke guys, sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Selamat makan. Aku kasih dulu sambelnya. Aku kasih ini, kalau ini masih original guys ya, dan aku mau tambahkan sambal chili sauce-nya guys, biar ada rasa guys, ada rasa pedas-pedasnya begitu ya guys ya. Ini tinggal tambahkan aja sambalnya sesuai selera guys, sesuai selera Anda ya. Jadi karena aku tuh sukanya pedas, itu nenekku ngapain juga jangan dia itu ke sana kemari ya beliau guys. Itulah ya orang tua guys, biarkan aja. Nah jadi ini udah aku kasih sambal, terus nanti aku juga mau makan dengan cabe ya guys ya, karena kalau chili sausnya aja itu kurang guys menurut saya. Jadi aku tambahkan cabe merah biasa ya untuk gigitan aku. Oke guys, mari kita makan. Oke guys, dan itu nenek aku nih. Nenek aku, nah ini udah penampakannya tuh seperti ini ya. Udah aku kasih sambel, ini panas guys, aku baru aja panasin ya. Ini baru aku beli tadi guys, tapi aku belum sempat makan dan udah dingin, terus aku panasin lagi ya guys. Jadi mau makan siang aku. Ini telurnya. Masih panas banget, guys. Aku mau coba ini ya guys. Wah, susah ini untuk dimakan guys ini. Karena ini terbuat dari beras ketan guys. Enak guys. Ternyata enak juga kita makan dengan kerupuk. Ini manis guys. Kalau yang ada dagingnya itu aku nggak bisa makan guys, karena itu dagingnya itu dari daging babi guys. Enak.
Ini di restoran guys belinya. Nenek aku beliau beli di restoran sama anaknya guys. Jadi itu enak banget ya. Nama bahasa sini itu Chong. Apa ya itu? Susah bahasanya ya. Dan ini terbuat dari beras ketan guys. Dari dulu aku nggak bisa ngomong ini, ngomong bahasa ininya itu arannya opo gitu guys. Jadi jonga jonga kayak gitu guys ya bahasanya tuh, bener ndaknya nggak tahu ya lidahku itu. Jadi ini kalau makan ini satu tahun sekali guys, cik jonga gitu guys. Jadi hari libur guys, besok hari liburnya kita Minggu sama Senin. Mantap. Ini pedas, ini manis. Gokil pedasnya. Pedes banget. Wah, kokil guys. Pedes banget. Ini tinggal sedikit banget ya guys. Pedes. Habis. Enak banget guys. Karena ini beras ketan ya guys, jadi di perut itu kenyang. Mantap rasanya, the best. Alhamdulillah guys ya, makananku udah habis, pedes banget. Tapi rasanya indul, enak banget guys rasanya, nggak mengecewakan. Ini Chong, ini juga rasanya mantul banget ya, daripada aku yang beli di lain gitu. Ini the best menurut saya, itu the best banget guys. Jadi terima kasih banget guys untuk kalian semuanya yang sudah menyaksikan video aku, yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih guys. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel aku, Riana Ricardo Haka guys. Dan tekan tombol loncengnya pastinya biar notif terbaru aku tidak ketinggalan ya guys ya. Oke, terima kasih for watching dan bye bye, see you in the next video guys.
Bye-bye. Aku terus kerja dulu, guys. Bye.